Jadi waktu itu teh ada warga rusun baru. Dia kerjanya sebagai penyanyi dangdut, ngedangdut. Siapa itu? Siapa ya namanya teh? Ah, udahlah, nggak usah diinget-inget, udah ngomong inget-inget. Yang jelas mah namanya bukan Nunu aja. Terus. Ya ceritanya penyanyi dangdut itu teh sebenarnya mah temenan sama Neng Nunu, si Oden. Oh. Tapi kayaknya si penyanyi itu teh ngefans sama Oden. Aduh, bukannya gimana ya, tapi mendingan kalau mau curhat masalah begini, jangan aja deh, Dek. Ih, gimana sih? Plinpun itu udah kan udah pengen curhat. Nah, plinpun, masalahnya gue mau prakawin. Gue gak tahu caranya gimana dalam masalah rumah tangga, gimana menghadapinya gitu. Gak ngerti, gak pernah nikah. Dikit lagi aja, gara-gara itu, udah mau jadi kabur, enggak. Dek, tunggu, bentar. Ini gue dapat telepon penting, bentar ya. Bentar dulu. Ini penting. Kan belum selesai, tuh. Karena... Ya, ya Pak, kenapa Pak? Halo. Ini lagi di kantor. Pak, maaf ya, aku belum bisa jenguk ke rumah tahanan. Ini lagi banyak orderan, narik terus. Enggak apa-apa. Ayah tahu kamu sibuk. Sarah, kamu udah punya calon? Hah? Calon apa ya Pak? Calon suami, pacar? Belum. Maaf sih. Ayah mau kenalin seseorang. Apa? Jangan dong, Pak. Aku gak mau dijodohin, Pak. Please, Pak. Pokoknya, nanti akan ada orang yang cari kamu. Pak. Halo. Pak. Ya. Aduh, jangan-jangan. Ya, gak enak. Neng Sarah, kita terusin lagi curhatnya yuk. Aduh, maaf. Aku lagi sibuk deh. Gue mau pergi dulu ya. Gue lagi sibuk. Gue lagi sibuk. Udah dulu, curhat kemana aja deh. Iya. Nah, tuh ada tukang parkir, nanggok. Masa curhat sama tukang parkir? Yang ada jawabannya, terus. Banting kiri, banting kanan, banting tulang. Gue gimana ya? Masa gue mau dijodohin? Tapi curhat sama siapa? Masa gue mesti curhat sama Kang Oden? Ntar dulu gantian, gue juga mau curhat. Gimana? Kan tadi dari awal teh Oden yang mau curhat. Gue kan juga mau curhat, Oden, gantian dong. Sweet ya, oke. Okay. Gue menang, oke jadi gantian. Kang Oden, kalau Kang Oden dijodohin sama orang yang gak dikenal, Kang Oden mau gak? Oh, jadi sekarang teh Umak? Ngejodohan, ih ngeriuh. Kira-kira gitu, ngewiuh beneran, gimana ya? Tapi gimana kalau misalkan yang dijodohinnya kaya raya gitu, baik hati, tidak sombong. Ngeri. Ya kan? Iya juga sih. Pak, Bapak tuh yang nyari Sarah itu ya? Oh iya. Oh iya. Perkenalkan nama saya Chandra ya, atau dipanggil Ko Chandra. Panggil Kocan juga boleh. Kocan. Ya. Saya Oden, saya teman Sarah juga, driver. Iya, silakan duduk. Iya, nuhun. Kita ngobrol di sini. Iya. Aduh, kebetulan ya. Gini kok saya tuh butuh uang? Hah? Berapa? Bukan. Saya tuh butuh teman buat curhat gitu. Curhat? Iya kok. Istri saya tuh kabur dari rumah. Gara-gara dia cemburu sama biduan dangdut. Jadi gitu kok saya tuh bingung kok. Gimana ya? Saya mesti gimana tuh kok? Sabar. Semua masalah ada jalan keluarnya, Kang Oden. Berarti saya kudu sabar ya? Iya. Ya orang sabar disayang Tuhan. Coba sekarang Kang Oden tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Udah lebih tenang kan? Lumayan kok rada tenang nih. tapi lapar kok. Oh. Ah. Makan. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Aduh, jadi enak nih. Maaf ya. Iya. Woi. Mana nih? Mana deh? Buru pulang. Oh. Kenapa? Neng Sarah, ini ya nyesel ya? Hah? Kenapa lagi? Jangan halusinasi, Odes. Ah, dari muka-mukanya kelihatan, ah. Emang ada apa di muka gue? Jerawit. Oh, riuh. Namanya Odes. Nah, mulai. maaf, ini buat siapa ya? Ya masih buat Odin tuh. Ini. Ini saya terima ya. Kok duduk sini kok, duduk. Oh iya. Tenang, santai aja. Duduk. Dibikin senyaman-nyamannya, ya udah ya, jajan dulu, ya, jajan. Bang, jus bang. Oh iya. Jus. Ya. Dulu, Kocan itu teman bisnis Papa Sarah. Terakhir Kocan nengok Papa Sarah sewaktu di tahanan. Dan Papa Sarah minta Kocan untuk berkenalan dengan Sarah. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya, kok, karena Koko cukup perhatian sama papa saya gitu. Iya, memang seharusnya begitu. Papa Sarah tuh orang baik. Dan mungkin kalau tidak keberatan, Kocan akan sering nengokin Sarah. Aduh, gimana ya? Ya udah kalau begitu, Kocan pergi dulu ya. Masih ada urusan. Oh ya silakan, silakan. Kalau pergi silakan. Ayo Sarah. Iya. Ah, segar. Wah, woi. Mana? Pergi. Itu udah pesan jurus, woi. Ya urusan lu beren diri. Oh. gimana sih Kang Odet? Ada berita baru enggak? Kayaknya sampai sekarang Kang Odet belum klarifikasi deh. Ada gosip baru? Baru gosip doang. Enggak, tapi ini kayaknya beneran deh. Yakin lo? Hai! Kok ngeliatin gue kayak ngeliatin setan sih? Ada apa ya? Kayaknya cewek seperti Sarah emang yang ini dah seleranya. Ih, ngomongin gue apaan sih? Gue setuju deh lo. Kalau lihat dari gaya-gayanya sih. Sih? Iya ya. Apaan sih? Ih, itu apaan? Ih,